Oke guys, jadi kembali lagi dengan aku Helma Syaira. Di video kali ini aku mau buat tutorial bagaimana sih cara mengatasi saat kita mengimport foto ke dalam Photoshop timbul tulisan seperti ini. Nah, oke. Ini caranya gampang. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Kita coba mengimport foto yang ingin kita perbaiki. Kita coba dulu masuk ke Photoshop, kemudian kita klik file, klik open, kemudian kita ambil foto yang tadi yang ingin kita perbaiki. Nah, ini dia nih. Ini dia masalahnya. Cara mengatasinya itu gampang. Oke, langsung saja kita masuk ke caranya. Kita cari, kita search di sini Paint. Nah, ini biasanya sudah bawaan dari komputer atau laptop kalian ya. Oke, kita langsung aja masuk ke file, kita open, kita cari foto yang ingin kita perbaiki. Terus kita klik open lagi. Nah, kemudian langsung saja kita klik file, kita klik save as, kita jadikan format JPEG tadi ya. Nah, kemudian kita ubah namanya menjadi coba. Klik save. Kemudian ini fotonya sudah tersimpan, kita tutup dulu. Kemudian kita masuk ke Photoshop lagi, kita ambil foto yang sudah diperbaiki tadi. Kemudian kita klik ambil yang tadi yang sudah diperbaiki, klik open. Oke, kita tunggu sebentar karena ini loading. Oke, ini dia hasilnya, bisa diimport ya. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga.